Semoga sampai sana enggak macet dan enggak hujan. Yay, udah nyampe di 107 Garage. Ini ada di Cimbeluit. Tempatnya jadi kayak ada food truck gitu. Oh, di sini ada barbershop, Terus nanti di dalamnya ada shop-shop lucu. Nanti bakal gue datengin. So, stay tune terus. Oh ya, gue mau nyobain burgernya si Brother John dulu nih. Stay tune. Di sini nggak ada yang teranterin, pokoknya sambil nunggu pun lo di sini nggak bakal lihat ini colokan gitu loh. Nih lalu dia tuh ansos banget anaknya dan harus colok, jadi lo nggak bakal mati gaya kalau misalkan kayak yang biasa kan lo kalau misalkan di outdoor space gini tempatnya jarang banget ada yang colokan gitu, karena menurut gue ini penting banget ada colokan. Sekarang gue mau ke KETC. Kobocan! Kibi Maru Kocan! Kayak gue harus beli deh Kibi Maru Kocan. Jadi jalan Karangsari itu banyak banget kafe-kafe, kafe-kafe lucu, tuh barber pop lagi. Kayak barber pop di mana-mana deh di Bandung. Terus ada ini Saka Bistro and Bar. Terus di situ tadi ada Well Done. Kayak lumayan baru, cuma karena kita tadi udah kenyang banget makan burger, so kita mau ngopi-ngopi dulu. Instagramnya dulu karena gue cuma tau alamatnya, terus gue gak ngecek kalau Senin tuh tutup. Dan untungnya hari ini hari Minggu, terus gue bisa ke Aromanis. Ayo masuk. Ini rasanya gimana? Hanin, melon. Kalau yang satu lagi? Hanin. Oh iya, kerja unicorn aja deh. Yang tadinya gak jadi. Iya. Di cup. Aku tuh mau nyoba style yang kain, tapi ya Allah, minggu depan kan? Iya. Uangnya habis. 35. Ada. Jadi tadi gue pesen birthday unicorn. Sebenernya lo bisa pesen lewat cone atau lewat cup. Tapi kayaknya gue gak harus ngabisin cone-nya, jadi gue pengen pakai cup aja yang praktis. Terus gue makannya gak belepetan. Gue ada teman-teman. Terus kayak tempatnya sih cozy banget ya. Manusia di sana selalu Instagram. Dia pesannya adalah yogurt. Jadi di sini kalian bisa pesan yogurt atau ice cream, soft ice cream gitu.